merupakan hama tanaman yang menyerang hampir semua bagian tanaman. Tidak sedikit yang merusak bahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang disimpan di gudang. Sebagian juga ada yang bersifat sebagai predator atau pemakan bangkai. Kumbang badak atau wangwu sendiri termasuk dalam famili Scarabaeidae. Dengan ciri-ciri tubuh kokoh, bentuk tubuh oval, atau memanjang elitra tidak terlalu kasar. Memiliki warna dan ukuran yang bervariasi, namun lebih banyak dijumpai yang berwarna coklat tua kehitaman. Kumbang badak memiliki antena yang berbentuk benjolan ganda panjang, 8 hingga 11 ruas. Memiliki tanduk atau pronotum, kumbang dewasa merupakan hewan nokturnal yang tertarik terhadap cahaya. Kumbang badak betina meletakkan telur dekat daun-daun yang membusuk atau tempat-tempat tersembunyi. Dapat pula pada pangsa batang yang nantinya langsung bertindak sebagai perusak akar.